Maxindo Renault Indonesia, MRI, akhirnya melengkapi Triber dengan transmisi otomatis. Low MPV rakitan India ini kini punya opsi pengendaraan tanpa memijak pedal kopling. Pilihan ini diluncurkan di tanah air hari ini, 15/10, lewat sesi virtual. Harga termurah Triber RX TMT adalah Rp175,9 juta rupiah, OTR Jakarta. Seperti sudah disebut, AMT yang dimaksud sebagai transmisi otomatis merupakan akronim dari Automated Manual Transmission AMT. Skema ini secara fungsi mirip dengan transmisi otomatis konvensional berbasis planetary gear namun dengan cara kerja berbeda. Ia juga sudah dilengkapi sistem tiptronik yang memungkinkan perpindahan gigi untuk kontrol akselerasi yang lebih presisi. Konsumen yang ingin Triber tanpa kopling ini bisa memilih varian RX ZMT, Rp182,9 juta rupiah, atau RX ZAMT, Rp187,9 juta rupiah, termasuk pajak kepemilikan mobil pertama wilayah Jakarta OTR. Peluncuran ini cukup panjang karena Maxindo Renault Indonesia sudah membuka pemesanan Renault Triber AMT sejak perhelatan Gaikindo Indonesia International Auto Show, GIIAS, 2019. Ternyata di Indonesia, Renault Triber jadi satu-satunya kendaraan bertransmisi AMT dengan teknologi tiptronik berbanderol di bawah 200 juta rupiah, papar Davi J. Tuwilan, Chief Operating Officer MRI. Dalam peluncurannya, turut hadir manajemen Renault India sebagai produsen kendaraan. Renault Triber diluncurkan perdana tahun lalu di India untuk mengisi celah B-segmen. Kelas ini merupakan klasifikasi terbesar di pasar India dengan market 55%. Kami pun menghadirkan Renault Triber dengan tiga keunggulan. Pertama, fleksibilitas di mana Triber bisa difungsikan jadi mobil 5 atau 7 penumpang sesuai kebutuhan dan penggunaan. Kedua, atraktivitas pada eksterior dan fiturnya. Desain SUV Triber membuatnya mencolok di B-segmen. Terakhir adalah harganya, untuk memaketkan keunggulan Triber dalam komposisi harga yang bersaing, jelas Thomas Dubruel, Vice President Sales dan Marketing lewat konferensi pers virtual. Peluncuran ini hanya melengkapi lini Triber yang sudah ada sebelumnya. Artinya, tak ada ubahan spesifikasi teknis pada mesin maupun kelengkapan fiturnya. Mobil bermerek Eropa ini tetap mengandalkan mesin 3 silinder 1,0 liter bertenaga 73 PS dan torsi 96 Nm. Tubuh ringkas low MPV ini diramu dalam format crossover SUV. Hadir sebagai mobil keluarga, ia menawarkan desain yang sangat khas mobil penjelajah lintas alam. Bodi kekar berhias side molding, skid plate, hingga roof rail. Menarik melihat desain seperti ini pada kendaraan dengan dimensi dan performa yang boleh dibilang terbatas. Salah satu keunggulan Triber secara umum adalah fleksibilitas kabinnya. Ruang kabin dirancang dengan sistem modular. Bangku baris ketiga untuk dua penumpang dewasa, bisa dilepas pasang dengan mudah tanpa alat bantu khusus. Fitur ini tentu mendeskripsikan fungsi multi-purpose vehicle yang sesungguhnya. Hadirnya Renault Triber AMT, melengkapi jajaran lini yang dijual di Indonesia. Berikut daftar variannya. Tubuh ringkas low MPV ini diramu dalam format crossover SUV. Hadir sebagai mobil keluarga, ia menawarkan desain yang sangat khas mobil penjelajah lintas alam. Bodi kekar berhias side molding, skid plate, hingga roof rail. Menarik melihat desain seperti ini pada kendaraan dengan dimensi dan performa yang boleh dibilang terbatas. Salah satu keunggulan Triber secara umum adalah fleksibilitas kabinnya. Ruang kabin dirancang dengan sistem modular. Bangku baris ketiga untuk dua penumpang dewasa, bisa dilepas pasang dengan mudah tanpa alat bantu khusus.
Fitur ini tentu mendeskripsikan fungsi multi-purpose vehicle yang sesungguhnya. Hadirnya Renault Triber AMT melengkapi jajaran lini yang dijual di Indonesia. Berikut daftar variannya. Triber RX TMT, Rp175,9 juta. Triber RX ZMT, Rp182,9 juta. Triber RX ZAMT, Rp187,9 juta. Spesifikasi Renault Triber. Renault Triber tersedia dalam pilihan mesin bensin di Indonesia. MPV baru dari Renault hadir dalam 4 varian. Bicara soal spesifikasi mesin Renault Triber, ini ditenagai 2 pilihan mesin bensin berkapasitas 999 cc. Triber tersedia dengan transmisi manual dan otomatis tergantung variannya. Triber adalah MPV 7-seater dengan panjang 3.990 mm, lebar 1.739 mm, wheelbase 2.636 mm, serta ground clearance 182 mm. MPV terbaru dari Renault, Triber, hadir dengan 2 varian. Varian tertinggi hadir dengan mesin petrol 999 cc yang mampu menghasilkan tenaga hingga 71 tenaga kuda dan torsi puncak 96 Nm. Triber RX ZED berkapasitas 7 penumpang dibekali juga dengan transmisi 5 speed automatic. Sistem keamanannya dibekali smart access card entry dan central locking. Demikianlah info otomotif. Ini semoga bermanfaat. Untuk info lebih lanjutnya, bisa menghubungi telepon 0895290643. Jangan lupa like dan komen dan subscribe.